Babinkam Tipmas bersama-sama dengan Kapol Subsektor Semanan memediasi kasus pencurian handphone. Adapun yang menjadi korban pencurian adalah Salsa, warga Kampung Rawa Gatel, Kelurahan Ketapang, Tangerang. Pencurian tersebut terjadi di Komplek Kopti Semanan, Kalideres, Jakarta Barat yang dilakukan oleh tersangka atas nama Ahmad Yani. Pelaku berhasil diamankan Babinkam Tipmas Semanan Polsek Metro Jakarta Barat Aibtu Eka Prasetya dan Kapol Subsektor Semanan Ibtu Suwardi bersama-sama dengan warga Kopti untuk selanjutnya dibawa ke kantor sekretariat RW setempat. Di kantor sekretariat tersebut kasus ini dimediasikan. Korban Salsa enggan melaporkan kasus pencurian tersebut ke Polsek Kalideres dengan alasan merasa kasihan terhadap pelaku Ahmad Yani. Selain itu, handphone miliknya juga sudah kembali ke tangan korban. Maka selanjutnya korban Salsa membuat surat pernyataan untuk tidak menuntut pelaku. Dan pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Apabila di kemudian hari pelaku kedapatan mengulangi lagi perbuatannya, maka pelaku siap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya tersebut merupakan bentuk musyawarah dan pembinaan kepada warga dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas sesuai arahan Kapolsek Kalideres Kompol Effendi. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.